Hai hey semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat pisang goreng coklat keju. Untuk bahan-bahannya simple banget. Untuk bahan celupan yaitu ada 5 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan gula halus, 1 sendok makan susu bubuk, 1 saset vanili bubuk, ada setengah sendok teh garam air matang secukupnya saja ada pisang untuk jenis pisangnya terserah kita saja ya untuk bahan topping sesuai selera ini saya menggunakan susu kental manis putih ada seres coklat dan ada keju ikuti langkah-langkahnya ya Pertama-tama saya akan membuat bahan untuk celupan. Kita siapkan wadah kosong. Kita campurkan tepung terigu. Tepung beras. gula halus. Garam. Susu bubuk. Dan juga vanili bubuk, kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian kita masukkan airnya sedikit demi sedikit, kita aduk. Sampai menjadi adonan yang kita inginkan, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kurang lebih, adonannya seperti ini hasilnya. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian, saya akan memotong pisangnya menjadi dua bagian, tiga juga boleh. Kita lakukan sampai semua habis. Kalau sudah teriris semua, siap untuk kita goreng. Sebelum digoreng, kita celupkan ke bahan celupan tadi, ya. Kemudian, kita panaskan minyak, kita goreng pisangnya dengan api kecil saja. Kita goreng sampai kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Kalau sudah kuning kecoklatan dan kering, bisa kita angkat. Kita tiriskan siap untuk kita sajikan. Terakhir, saatnya penyajian. Kita siram dulu di atasnya dengan susu kental manis putih, bisa juga menggunakan susu kental manis coklat. Setelah itu, kita kasih seres. Dan juga keju parut, tarap pisang goreng coklat keju siap untuk dinikmati. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.